Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ihwan Lubis diberikan kejutan pada saat hari ulang tahunnya yang bertepatan dengan hari jadi Bayangkara ke-72. Dengan acara potong kue dan tumpeng secara sederhana, Kapolres dengan para personil Polres merayakan hari jadinya di halaman Polres Pelabuhan Belawan sebelum acara perlombaan olahraga dimulai. Para polwan Polres Pelabuhan Belawan membawa kue ulang tahun dengan bertuliskan 54 tahun dengan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Kapolres Pelabuhan Belawan dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada keluarga, terutama kepada istri tercinta. Dalam acara ulang tahun ini, keluarga dan para rekan sesama anggota kepolisian berharap sebagai Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Ihwan Lubis bisa menjalankan tugas dengan lebih baik lagi serta diberikan kesehatan. Hari ini juga kebetulan saya ulang tahun ke-54. Semoga mohon doa dan dukungan rekan-rekan sekalian. Semoga saya selaku Kapolres bisa menjalankan tugas amanah ini dengan baik dan berjalan lancar sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Mengenai kekerapan dengan wartawan, Pak, gimana, Pak? Ya, saya kurang 2 bulan lebih menjabat selaku Kapolres, saya merasakan sudah mulai kekerapan antar rekan-rekan media dengan Kapolres yang terbina baik, khusus maka saya sengaja mengundang para rekan-rekan media untuk hadir bersama, olahraga bersama, dan juga mengadakan pertandingan tari tambang, poli, dengan tujuan bukan mencari juara, tapi untuk kebersamaan kita semuanya. Di akhir kegiatan hiburan, Kapolres sempat menyumbangkan 2 tembang lagu yang menandai selesainya acara pada pukul 12 siang dalam keadaan aman dan baik. Dari Sumatera Utara, Parsa Oran Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata.